putri dari Anissa Bahar ini dulu sempat tak diakui anak di tengah popularitas yang diraihnya. Anissa dulu pernah mengaku belum pernah menikah padahal ia telah memiliki anak dari Memosan Jaya, yang bernama Juwita Bahar. Juwita pun marah karena tak diakui anak dan menolak bertemu dengan Anissa Bahar. Namun kini mereka telah bersama dan akur. Sebelum mempublikasikan LB di hadapan media, Jessica pernah menyembunyikan pernikahannya dengan Ludwig, pria asal Jerman. Namun sayangnya pernikahan tersebut dibatalkan oleh pihak keluarga Ludwig. Ludwig bahkan tak mengakui bahwa L Barak adalah darah dagingnya. Meskipun begitu, Jessica terlihat tegar dan hidup bahagia dengan L yang cerdas dan menggemaskan ini. Sama dengan Aryo, Gusti putra dari Farhad Abbas dari pernikahannya bersama Rita Tresnawati ini juga tak diakui oleh ayahnya. Namun Farhad tidak membantah kalau Gusti adalah anaknya. Gusti yang berusia 12 tahun itu merupakan anak tiri dari pernikahan sirinya dengan Rita Tresnawati yang sudah berstatus janda. Gusti bahkan juga pernah mengungkapkan kepedihannya ditelantarkan Farhad saat diwawancara media. Putri cantik dari DJ Ferni Hasan, ini disebut-sebut sebagai darah daging dari pebasket juga aktor Denny Sumargo. Namun Denny membantahnya dan tak mengakuinya hingga kini. Meskipun begitu netizen menyebut bahwa alasan mirip dengan Denny. Bagaimana tanggapanmu? Christian Hussein Sitompul, merupakan atlet renang dengan prestasi medali emas pada Olimpiade Tunagrahita 2011. Ia adalah anak dari pengacara sekaligus anggota DPR, Ruhut Sitompul namun tak diakui olehnya. Muhammad Iqbal Ramadan, adalah putra dari Macika Mohtar. Tahun 2013 silam, Macika Mohtar memperjuangkan nasib anaknya untuk mendapatkan pengakuan dari sang ayah Murdiono. Namun, gugatan pengakuan anak Macika Mohtar kepada keluarga Murdiono ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Yasardin hanya mengabulkan soal status Iqbal sebagai anak di luar pernikahan, Macika Mohtar dan Murdiono yang tidak dicatatkan ke negara. Putri dari Anissa Bahar ini dulu sempat tak diakui anak di tengah popularitas yang diraihnya. Anissa dulu pernah mengaku belum pernah menikah padahal ia telah memiliki anak dari Memosan Jaya, yang bernama Juwita Bahar. Juwita pun marah karena tak diakui anak dan menolak bertemu dengan Anissa Bahar. Namun kini mereka telah bersama dan akur. Sebelum mempublikasikan L di hadapan media, Jessica pernah sama dengan Aryo, Gusti putra dari Farhad Abbas dari pernikahannya bersama Rita Tresnawati ini juga tak diakui oleh ayahnya. Namun Farhad tidak membantah kalau Gusti adalah anaknya. Gusti yang berusia 12 tahun itu merupakan anak tiri dari pernikahan sirinya dengan Rita Tresnawati yang sudah berstatus janda. Gusti bahkan juga pernah mengungkapkan kepedihannya ditelantarkan Farhad saat diwawancara media. Bunyikan pernikahannya dengan Ludwig, pria asal Jerman. Namun sayangnya pernikahan tersebut dibatalkan oleh pihak keluarga Ludwig. Ludwig bahkan tak mengakui bahwa L Barak adalah darah dagingnya. Meskipun begitu, Jessica terlihat tegar dan hidup bahagia dengan L yang cerdas dan menggemaskan ini.
cantik dari DJ Ferni Hasan, ini disebut-sebut sebagai darah daging dari pebasket juga aktor Denny Sumargo. Namun Denny membantahnya dan tak mengakuinya hingga kini. Meskipun begitu, netizen menyebut bahwa alasan mirip dengan Denny. Bagaimana tanggapanmu?